welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari The Body Shop, yaitu The Body Shop Fuji Green Tea Shower Gel. Ini salah satu body wash dari The Body Shop ya. Nah, kebetulan yang series Fuji Green Tea ini ada shampoo, conditioner, sama scrub untuk kulit kepala, dan itu udah pernah aku coba semua, udah pernah aku review. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya. Kali ini aku nyobain shower gelnya. Di antara ya beberapa yang pernah aku coba, yang series Fuji Green Tea ini emang series favoritku untuk hair care-nya. Nah, makanya aku nyobain yang shower gel-nya. Aku mau tahu apakah ini sebagus produk hair care-nya. Oke, untuk packaging-nya mirip-mirip sih yang Fuji Green Tea, warnanya agak-agak hijau seperti ini. Dia botol isinya ada 250 ml. Ini dibuka tutup botolnya. Wanginya khas ya, wanginya Fuji Green Tea sama sih seperti wangi shampoo-nya sama conditioner-nya. Sama persis wanginya seperti itu. Kalau kalian suka sama aroma baunya shampoo-nya, kemungkinan kalian juga akan suka sama shower gel-nya karena sama persis sih untuk aromanya. Untuk klaimnya di sini dia cuma nyebutin kalau Fuji Green Tea ini mengandung antioksidan. Dia nggak ngeklaim macam-macam sih sebenarnya. Tapi ternyata waktu aku pakai ini lumayan bisa untuk mengatasi jerawat di badan sih. Aku lumayan cocok waktu pakai ini karena kan aku termasuk yang gampang jerawatan ya, untuk di badan, di punggung gitu. Jadi kalau nggak cocok pakai sabun atau body wash gitu biasanya jerawatan. Nah, ini aku cocok sih, jadi dia nggak bikin jerawatan dan membantu mengatasi jerawat. Dia juga nggak bikin kulitku kemerahan karena ada produk yang bisa membantu mengatasi jerawat tapi malah bikin kulitku kemerahan. Nah, ini enggak, sesuai seperti fungsi antioksidan, dia bisa nge-relaxing kulit juga, dan dia juga bisa bikin rasa kulit terasa lebih segar, jadi lebih fresh lah rasanya. Terus waktu mau dibilas juga enggak susah sih, enggak yang berkali-kali gitu, enggak, memang lebih dari sekali, kayak perlu memastikan apakah benar-benar bersih atau enggak, jadi bukan yang effortless, tapi juga enggak yang terlalu berkali-kali. Jadi sekitar 2 kali lah biasanya aku buat mastiin kalau dia benar-benar udah bersih terbilas seluruhnya. Untuk kemampuannya mengatasi jerawat menurutku sekitar 80-90%, karena masih tetap ada sisa jerawat yang nongol gitu, tapi nggak besar-besar, jerawatnya kecil-kecil. Jadi menurutku sih lumayan ampuh ya, walaupun dia nggak ngeklaim untuk mengatasi jerawat, tapi menurutku ini cocok digunakan untuk kalian yang punya kulit berjerawat. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps, semoga membantu. See you next time, bye-bye.